Ikon Citayam Fashion Week, Jasmine Latisia alias JJ Slebeo akhirnya meminta maaf atas video viralnya yang tengah marah-marah saat dikerumuni orang. JJ berujar bahwa ia tidak ada niatan untuk menyakiti hati orang-orang yang ada di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat, kala itu. Hanya saja, JJ menyebut bahwa dirinya tengah membuat konten yang bekerja sama dengan pihak rumah produksi film. JJ minta maaf atas kejadian minggu lalu yang sedang viral. Sebenarnya, tujuan JJ waktu minggu kemarin itu adalah untuk bikin acara, kata JJ Slebeo saat ditemui di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2022. JJ marah-marah karena di adegan akting film Pamali memang seperti itu, marah-marah, ujar JJ lagi. JJ Slebeo mengatakan, ia memang diminta untuk berakting marah karena sedang diikuti kuntilanak. JJ di situ seakan-akan diikutin dan JJ tidak suka. Maka dari itu JJ marah, ucap JJ Slebeo. Terakhir, JJ sempat menyinggung mengenai Citayam Fashion Week yang kini ramai dikunjungi. JJ mengaku senang lantaran tempat tersebut semakin terkenal. JJ senang banget setiap ada orang yang datang ke Citayam Fashion Week karena Duku Atas, ujar JJ. Belakangan ini, Citayam Fashion Week menjadi fenomena baru dan dilirik banyak pihak. Banyak anak muda yang datang ke sana untuk menunjukkan kemampuan mereka di bidang fashion.